berminat membeli kambing yang akan saya review atau nanti misalnya sudah laku di pasar, bisa cara saya carikan juragan yang lain yang ready stock atau bisa pesan terlebih dahulu, bisa menghubungi nomor ini nomor saya, guys. Nah, silahkan disimpan di screenshot. Nanti jika sudah tidak ada kambingnya, bisa saya carikan yang lain atau saya hubungkan dengan juragan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mandolan Pasar. Teman-teman dari ini boleh. Let's aku medun. Hari ini saya berada di pasar Minggu Yolali, pasarannya setiap hari. Wah, dan ini bertepatan pada hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Pak Tri sedang ngitung badi, teman-teman. Bawa 20 berapa tadi, Pak? 22, Mas. 22 ekor laku berapa ekor, Pak? Bawa 22, beli di sini 3 ekor. Jadi 25. 25. Malah nambah ini. Malah nambah. Lakunya belum dihitung loh. Oh, lakunya ya, belum. Kita 5 6 ekor paling. 6 ekor, teman-teman. Jantan atau betina bawahnya ini, Pak? Jantan bawa, betina bawa. Complet ini, teman-teman. Bawa. Kecil-kecil aja, jantan ada, betina. Jantan semua. Babonnya ada berapa? Babon ada, anaknya ada berapa? Babon anaknya satu raket. Satu raket? Harganya berapa, Pak? 38, Mas. 38 dapat 3 ekor. Anaknya 2. Mulai dari sini yang mana ini, Pak? Ada enggak ini? Yang sini ini, Mas. Ini kecil-kecil ini, berapa ini, Pak? Yang ini 1000 seket, Mas. Kedit. Tapi ragat. Bakalan, Mas. Bakalan betina ya, Pak? Bakalan betina. Bakalan betina, usia kurang lebih 5 jalan ke 6 mungkin ya, Pak ya. 5 sampai 6 bulan, teman-teman. Kendit tapi rada di, teman-teman. Kurang sih tingkas. Kurang sih tingkas dari kendit. Saya bu sakit. Iku nego atau pas, Pak? Pas, Mas, ini. Pas, ini harga pas. Saya bu sakit betina. Kita geser ke sebelah sana nih, Pak. 1050. 1150, teman-teman. Itu 1150, teman-teman, harganya. Nah, itu. Sedilet-lelet Pak Kiram. Iya, apa di mele, Pak? Jantannya lebih Pak. Di bawah yang itu, Pak. Itu berapa itu, Pak? 21, Mas, ini. 2.100.000, teman-teman. Well. Belum. Belum. Bakalan, teman-teman. Berapa ini? 1550. 1550, tinggi kisaran 65, teman-teman. Seumuran cuma ini loh, kurang kopen nih, Pak ya. Kurang kopen. Kurang kopen. Terus itu punya panjenengan sana? Ya, itu bukan. Bukan. Geser lagi, Jos. Kita aja. Dulu, Pak. Oke, babon anak dulu. Nanti tak mintakan nomornya biar teman-teman kalau mau calling-calling bisa, teman-teman. Oh, ini babon anaknya. Babonnya babon Jawa Tulen, guys. Jawa Tulen beranak 1, 2, 2 jantan semua, Mas. 2 jantan semua, ini beranak 2, 3 kali ya, Pak, ini? 3 kali, ini 3 kali ya? Tapi kakinya masih bagus. Dari tanduknya kelihatan 1, 2, 3 3 kali beranak, teman-teman. 3 kali beranak. Usia anaknya masih umur 2,5 aja ini, Pak. 2 bulan ya, Pak? 2 bulan, harganya 3 juta 3.800.000. 3.800.000 pas. Oh, nego dikit ini. Yang ini nego, teman-teman. Babon Jawa Tulen, biasanya anaknya apa anak jantan bisa bunder-bunder kayak, teman-teman. Emang posturnya pendek, cuma biasanya dagingnya padat kalau Jawa itu, teman-teman. Jawa Tulen kayak itu nanti anaknya. Gede-gede. Itu kendet ya, Bun Sopo. Oke, anaknya, teman-teman. Nah, ini anaknya. Nah, tak keluar kayak guys. Ah, ini. Kita tanya yang lain lagi, Pak. Oh, wong dodolan obat, guys. Alhamdulillah penonggo muruso ora terganggu naik. Jadi yang tak mungkin awalnya dingin ya. Rohan, Rohan itu tinggi tapi agak kurus, teman-teman. Berapa ini? Kual semua berapa ini, Pak? Harga 32 kual semua. Kual semua harga 3.200.000. Satunya berarti 16 ya, Pak. 1.600.000-an cuma
Belum terlalu gemuk ya Pak ya? Belum. Kurang. Ini buat penggemukan teman-teman. Suntik Wormectin, suntik obat, nanti pakani kandeli. Munggah regane teman-teman. 2 juta cepat nanti kalau sudah gemuk. Geser lagi guys. Oh, ini rada lemu, ini berapa ini Pak? Koel. Likur seket itu Pak. 2.100.000, tingginya tuh 68 mungkin teman-teman. Ini 2.250 Jawa Randu usia poel berapa ini Pak? Belum poel Mas. Masih muda itu. Tapi setahun udah masuk. Kalau untuk buat acara kakek kau sudah masuk teman-teman. Ini punya jenengan? Tinggal yang besar-besar. Oh tinggal yang besar, ada yang besar juga ternyata teman-teman. Mana emat tanya lah. Oh, wes lah usah lihat dia kok. Iki berapa iki Kang? 3,5 3.500. Nah, oh, sendue penggeng. Dan nyange. Iki berapa mas tadi Pak? 3,5 poel yang itu? Sama Mas. 3,5 poel gemuk-gemuk yang itu warna putih, ini warna merah teman-teman. Warna favorit. Gedene nak secara tinggi hampir sama teman-teman. Sama itu. Ya. Itu berapa itu? Habis berapa Mas? 3.250 guys. Habis Pak? Habis Mas. Habis. Jadi yang lain udah laku. Oh, ini tambahan satu lagi. Yang mana? Yang mana Pak? Yang kepala merah. Lah, ayo Mas. Berapa itu Pak? 2.350 itu teman-teman. Oke teman-teman, itu sedikit informasi dari Pak Trianto ya Pak. Iya. Pak Trianto asli Pengging. Rumahnya emang Pengging teman-teman. Dan nanti kalau ada yang berminat tak mintakan nomornya Pak. 085 725 584 Pak Trianto. Gede punya siapa Mas? Enggak tahu. Bemo. Yang kita tekan dari ya. Oke teman-teman. Ini kambingnya. Nah, normal semua. Sudah poel ya, Pak ya? Sudah poel. Iki kok rada piye ngene ya, saya. Mungkin dari sini teman-teman. Oh, bening. Anu niki sulap. Sulap. Sulap atau silau? Sama nih sulap ki lereng ini gede buka wah cilek apa cilek dibuka gede apa aneh dia mau apa terjadi kan kan aku ngomong sulap apa ya sulam apa itu sulap lapan silau ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor sudah tak mintakan, apabila ada yang berminat silakan telepon. Wassalamualaikum. Oh sudah tak tutup. Waalaikumsalam.